di kelas Moto2. Tim Pertamina Mandalika Sachs dan pembalap Italia Lorenzo Dalla Porta telah mengambil keputusan bersama untuk berpisah mulai hari Rabu 31 Mei 2023. Tim mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Dalla Porta atas komitmen dan dedikasinya sejak awal musim hingga saat ini. Ini adalah menjadi keputusan yang dipertimbangkan dengan hati-hati dan sulit mengingat sifat positif Dalla Porta selama ini. Dan tim yakin keputusan ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Tim Pertamina Mandalika mendoakan agar Dalla Porta selalu sukses dalam karir balapnya ke depan. Itulah pemberitaan dari Sachs Team di sosial Instagram mereka. Lorenzo Dalla Porta memiliki karir gemilang di kelas Moto3 menjadi juara dunia 2019 dengan Leopard Racing Moto3. Kemudian dia naik ke kelas Moto2 dengan tim Instagram 2020-2022 dan Sachs Team 2023 saat ini. Namun di kelas Moto2 karirnya belum ada peningkatan berarti dan hanya bisa finish terbaik di MotoGP Catalunya 2022 di posisi ke-11. Belum ada kabar siapa yang menggantikan dan kemana karir Dalla Porta. Pulang besar Carlos Tatayak bakal ditarik ke Moto2 karena saat ini Tatayak jadi pembalap utama Sachs Team di Junior GP dan berhasil meraih podium